Konsep nanoteknologi secara tidak langsung diperkenalkan oleh Richard Peck. Peyman dalam ceramahnya di The American Society pada Desember 1959 dengan judul There's Plenty of Room at the Bottom, An Invitation to Enter a New Field of Physics. Artinya adalah ada banyak kesempatan dan ruang jika dapat memproduksikan suatu struktur yang sangat kecil. Ia juga menekankan pentingnya mengkombinasikan pengetahuan, peralatan, dan metodologi yang digunakan oleh ahli ilmu fisika, ahli kimia, dan ahli ilmu biologi. Ia menunjukkan dunia sebagai suatu contoh dari berapa banyak informasi dan dapat dimasukkan dalam suatu volume yang sangat kecil sebagai fungsi, jika telah menciptakan suatu bentuk dimensi dengan ukuran yang lebih kecil. Sehingga kelak akan banyak ditemukan peralatan robotika yang mampu menembus dimensi yang sangat kecil, sehingga dapat diaplikasikan dalam dimensi yang lebih kecil. Richard P. Feynman, 1960. Dalam konsep yang ditemukan oleh Richard Feynman, belum menyentuh kata nanoteknologi, namun pada hakikatnya mengarah pada nanoteknologi. Kemudian dalam pengembangan selanjutnya, konsep tersebut dikembangkan menjadi konsep nanoteknologi. Definisi nanopartikel. Nanopartikel adalah partikel berukuran antara 1 sampai dengan 1000 nanometer. Nanopartikel dalam bidang farmasi mempunyai dua pengertian, yaitu senyawa obat yang melalui suatu cara tertentu dibuat berukuran nanometer yang disebut dengan nanokristal, dan senyawa obat dienkapsulasi dalam suatu sistem pembawa tertentu berukuran nanometer yang disebut dengan nanocarrier. A. Nanokristal. Nanokristal adalah penggabungan dari ratusan atau ribuan molekul yang membentuk kristal, terdiri dari senyawa obat murni dengan penyaluran tipis dengan menggunakan surfaktan. B. Nanotub. Nanotub adalah lembaran atom yang diatur dalam bentuk tub atau struktur menyerupai benang dalam skala nanometer. Struktur ini memiliki rongga di tengah dan memiliki struktur menyerupai sangkar yang berbahan dasar karbon. C. Micel. Micel adalah agregat molekul amfifatik dalam air dengan bagian nonpolar berada pada bagian dalam dan bagian polar pada bagian luar yang terpapar air. D. Nanopartikel polimerik. Nanopartikel adalah struktur koloidal berukuran nanometer yang terdiri dari polimer sintesis atau semisintesis dengan rentang ukuran 10 sampai dengan 1000 nanometer. Berdasarkan metode pembuatannya, dapat diperoleh nanosfer atau nanokapsul yang di dalamnya terdapat obat baik dengan cara dilarutkan, dijerat, dikapsulasi, atau diikatkan pada metrik nanopartikel. Tujuan pembuatan nanopartikel. Pembuatan nanopartikel. Sifat fisikokimia dari partikel sangat mempengaruhi tingkat absorpsi dalam saluran cerna, dan sifat tersebut dipengaruhi oleh metode pembuatan nanopartikel polimerik. Pemilihan metode pembuatan nanopartikel bergantung pada sifat obat dan polimer, seperti yang dikatakan Daly and Blanco pada tahun 2005. Secara konvensional, nanopartikel dibuat dengan dua metode, yaitu 1. Polimerisasi monomer sintetis. 2. Dispersi polimer sintetis atau makromolekul alam. Pembuatan nanopartikel dengan reaksi polimerisasi telah dikembangkan oleh polimer seperti polimetal metakrilat PMMA, polialkilsianoakrilat PACA, dan polimetiliden manolat PMMM. Pada dasarnya, monomer yang tidak larut air didispersikan dalam fase air. Kemudian polimerisasi diinduksi dan dikendalikan dengan penambahan inisiator kimia atau dengan variasi dalam parameter fisik seperti pH. Penggunaan radiasi sinar X dan surfaktan sebagai penstabil. Senyawa obat akan terjerat dalam dinding polimer ketika ditambahkan ke dalam medium polimerisasi atau diabsorpsi. Kelebihan nanopartikel. Nanopartikel memiliki beberapa kelebihan, antara lain dapat mengantarkan obat dengan lebih baik ke unit yang kecil dalam tubuh, mengatasi resistensi yang disebabkan oleh barier fisiologi dalam tubuh yang disebabkan sistem pengantaran obat yang langsung dipengaruhi oleh ukuran partikel.
beberapa kekurangan. Antara lain, nanopartikel susah dalam penanganan dan penyimpanan karena mudah teregregasi. Nanopartikel tidak cocok untuk obat dengan dosis besar karena ukurannya kecil. Karakterisasi nanopartikel. Seperti telah dibahas sebelumnya, sifat unik yang dimiliki oleh nanopartikel disebabkan secara langsung oleh sifat fisikokimianya. Karena itu, penentuan karakteristik nanopartikel diperlukan untuk mendapatkan pengertian mekanis dari perilaku nanopartikel. Nomor 1, ukuran dan distribusi ukuran nanopartikel. Ukuran partikel mempengaruhi secara langsung terhadap keunikan sifat dari nanopartikel. Karena itu, penentuan ukuran dan distribusi ukuran nanopartikel harus dilakukan. Nomor 2, morfologi nanopartikel. Bentuk dan keadaan permukaan nanopartikel penting untuk diketahui karena hal ini dapat memberikan informasi tentang sifat pelepasan obat. Untuk melihat permukaan nanopartikel dapat digunakan mikroskop elektron pemindaian, mikroskop elektron transmisi, dan mikroskop daya atom. Nomor 3, muatan permukaan nanopartikel. Muatan permukaan partikel mempengaruhi pengambilan partikel. Bakteri merupakan salah satu masalah serius yang timbul semakin lama ini. Hal ini disebabkan gejala infeksi dan kekebalan mikroorganisme pada bakteri yang semakin meningkat terhadap antibiotik. Untuk mencegah infeksi mikroorganisme tersebut, nano antimikrobial telah diuji sebagai pilihan penanganan yang efektif. Pengontrolan terhadap pertumbuhan bakteri menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi. Liu dan kawan-kawan telah meneliti tentang aktivitas antibakterial seperti grafit atau GT, grafit oksid atau GTO, grafin oksid atau GO, dan grafin oksid tereduksi atau RGO pada membran. Potensi manfaat material nano bagi kesehatan dan lingkungan telah banyak dipelajari. Walaupun demikian, pengaruh negatif material tersebut terhadap kesehatan dan lingkungan, atau lebih khususnya dapat menyebabkan keracunan, tidak dapat lepas dari pemikiran. Di antaranya, pemikiran tersebut tentang efek samping penggunaan material nano dalam bidang kesehatan serta kemampuan alam untuk menguraikan partikel tersebut. Partikel nano mempunyai skala ukuran sama dengan komponen seluler dan protein-protein yang lebih besar. Berdasarkan pemikiran ini, ada kemungkinan partikel nano menghindari pertahanan alami tubuh manusia dan makhluk hidup yang lain, serta dapat merusakkan sel. Secara umum, manusia telah banyak menerima paparan berbagai jenis partikel nano yang bersumber dari alam, seperti fotokimia dari atmosfer, kebakaran hutan akibat manusia,